Halo semuanya. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita punya berita yang sangat menarik dari dunia sepak bola. Pemain timnas Indonesia, Jay Inzes, sedang bersiap mencatat sejarah besar di Serie A Italia bersama Venezia. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana perjalanan dan persiapan Jay Inzes untuk musim 2024-2025. Pada Minggu, 7 Juli 2024, Jay Inzes bersama rekan-rekan setimnya memulai sesi latihan perdana di Training Center Venezia. Momen ini diabadikan oleh klub dan dibagikan di media sosial mereka dengan caption, "Latihan pertama musim ini." Dalam foto tersebut, kita bisa melihat Jay Inzes berlatih bersama pemain lain seperti Antonio Candela, Francesco Zampano, dan Afonso Peixoto. Suasana latihan sangat energik dan penuh semangat, menandakan kesiapan mereka menyambut musim baru. Jay Inzes, pemain berusia 24 tahun ini, akan mencatatkan sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Serie A. Sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan? Venezia sangat ingin mempertahankan Jay Inzes karena perannya yang sangat krusial dalam kampanye mereka di Serie B musim lalu. Ia adalah salah satu pilar penting yang membantu Venezia meraih hasil positif. Jika kita melihat kembali penampilan Jay Inzes di musim lalu, tak heran jika banyak klub yang tertarik padanya. Salah satu klub yang sempat dikabarkan tertarik adalah Torino. Namun, Venezia sangat berharap bisa mempertahankan sang bek tengah ini, mengingat betapa pentingnya peran Jay dalam tim. Venezia sendiri sedang dalam masa transisi dengan menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih kepala yang baru. Di Francesco menggantikan Paolo Fanoli, yang pindah ke Torino di akhir musim 2023-2024. Eusebio Di Francesco bukanlah sosok asing di Serie A. Ia pernah melatih beberapa klub besar seperti AS Roma dan Sassuolo. Dengan pengalaman dan visi taktisnya, Di Francesco diharapkan bisa membawa Venezia mencapai prestasi yang lebih tinggi di musim yang akan datang. Dengan kehadiran Jay Inzes di skuad Venezia, para fans tentunya sangat antusias dan berharap besar. Dukungan dari para penggemar juga menjadi motivasi tambahan bagi Jay dan tim untuk memberikan yang terbaik di Serie A. Kita semua tentu tidak sabar melihat aksi Jay Inzes di lapangan hijau dan bagaimana ia akan membantu Venezia bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola dan pemain favorit kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga narasi ini bisa menarik penonton dan memberikan informasi yang lengkap serta menyenangkan.